Objek wisata puncak di Pomelo Pindang, Toraja Utara menjadi salah satu objek wisata yang baru dikelola kurang lebih 5 tahunan. Berada di kawasan Lolai, objek wisata berjuluk Negeri di Atas Awan itu, objek wisata yang terletak di kilometer 15 Kecamatan Kapala Pitu tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Tak lupa Bang Eros Putra Toraja Channel mengucapkan selamat hari Natal bagi saudara-saudara saya yang merayakannya. Dan tentunya untuk menambah referensi wisata yang wajib kamu kunjungi di hari libur yang sangat panjang ini, Bang Eros akan memberikan informasi tempat wisata di Toraja Utara yang sangat indah, yakni Puncak di Pomelo Pindang. Objek wisata ini menawarkan pemandangan alam yang menawan. Wisatawan dapat berfoto selfie dengan latar belakang pegunungan dan hijau disertai kabut. Puncak di Pomelo Pindang yang terletak di Jalan Poros Kado Dende, tempatnya Dusun Pindang, Lembang Pulau Padang, Kecamatan Kapala Pitu tersebut memberikan panorama alam yang menawan. Hal itu membuat kerap kali ribuan pengunjung dalam maupun di luar daerah datang untuk menikmati sejuknya alam disertai kabut, sembari menikmati secangkir kopi, arabika, dan robusta atau minuman sesuai selera. Lokasi wisata itu terdapat juga 5 lumbung dan rumah adat tongkonan serta payung-payung. Terdapat juga penginapan yang memiliki gaya arsitektur layaknya hotel mewah, namun tarifnya relatif murah guys. Dan telah disediakan bagi para pengunjung. Tampak seakan-akan pengunjung berada di tengah lautan awan. Pengunjung akan berada di puncak pegunungan yang terhampar luas dan tidak membatasi pandangan mata indahnya kota Rantepao dari ketinggian.